First question for Rizky Ridho, bagaimana Rizky dengan kedatangan Nathan? Apa yang ada di benak para pemain? Tentunya semua senang atas kabar dari Nathan. Dia kirim pesan melalui grup kita, dia bilang see you tomorrow guys, dan semua teman-teman balas dengan senyum dan baik dan happy. Tentunya itu sangat bagus untuk kekuatan tim kita. Guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Bintang Korea Selatan U23, Kim Min Woo, memberi pendapat tentang kekuatan Timnas Indonesia U23 jelang duel perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis tanggal 25 April malam waktu setempat. Kim Min Woo yang mencetak gol kemenangan Korea Selatan atas Jepang di laga terakhir Grup B menyoroti kualitas skuad Garuda Muda dalam melakukan serangan menggunakan umpan-umpan pendek atau tiki-taka. Melawan Indonesia sebagai satu-satunya tim debutan Piala Asia U23, Korea Selatan berada dalam situasi sulit terkait kondisi fisik pemain. Rombak besar-besaran dilakukan pelatih Wang Sun Hong saat melawan Jepang di laga pemungkas Grup B. Korea Selatan melakukan rotasi 10 pemain. Hanya bek kiri Hyun Taek Cho yang tak diganti pelatih sebagai starter. Sisanya, termasuk kiper, juga diganti. Salah satu pemain yang cedera sekaligus absen lawan Jepang adalah top skor tim, Lee Yang Jun. Pemain yang berstatus striker utama itu sudah mencetak 3 gol selama turnamen. Kondisi yang dialami skuad negeri ginseng berbanding terbalik dengan Indonesia. Sejauh ini tidak ada masalah berarti ihwal kondisi fisik pemain dari tim besutan Shin Tae-yong. Kendati demikian, Timnas Indonesia U23 dipastikan tak bakal diperkuat oleh Nathan Chu Aon karena sudah kembali ke klubnya, SC Heerenveen, usai berlaga 3 kali di babak penyisihan. Kemungkinan STY bakal melakukan penyesuaian dalam mengatur lini tengah.